Menjelang pemilu 2024, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo diminta untuk merapatkan barisan, serta terus menggaungkan program-program pro-rakyat, khususnya yang bisa merangsang anak-anak muda bergabung membangun bangsa melalui Partai Perindo. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah dalam acara Ngobrol Bareng Kang Ferry Kurnia yang diselenggarakan Saya Partai Pemuda Perindo. Dan yang paling penting adalah bagaimana meraih simpati masyarakat, karena Partai Perindo kan sudah sangat jelas dengan gerobak perindonya, dengan ambulan perindonya, upaya-upaya yang memang bisa dilakukan dan menggalang kekuatan di masyarakat, sehingga kami pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Mungkin kita membuat sebagai program untuk menggait anak milenial dan Gen Z, kita bikin program olahraga. Sekarang kita akan merancang program futsal Perindo di tahun ini. Kemungkinan di bulan depan kita juga akan mulai lagi.